Jumpa lagi bersama saya Arwi Caksono Channel. Kupasan kali ini akan saya coba untuk kupasan audio ya. Bagi kalian yang suka mendengarkan lagu atau bahkan berkarokean, nah di sini saya ada untuk solusinya. Seperti apa untuk bentuknya dan bagaimana hasil suara? Simak video berikut ini. Untuk kupasan di sini akan saya coba yaitu mikrofon portable Bluetooth ya. Jadi praktis, bisa dibawa kemana-mana. Di samping itu juga koneksinya sangat cepat. Dapat di online shop ya, untuk harga kisaran 125 ribuan. Untuk mikrofon ini bisa dipakai mendengarkan lagu, bisa juga dipakai untuk berkarokean. Berikutnya di sini akan saya coba untuk buka packing ya. Buka packing seperti apa nanti untuk bentuknya. Inilah untuk mikrofon Bluetooth-nya dengan versi DSK1 ya. Ada varian warna hitam dan putih ya untuk Bluetooth audionya atau hostnya ya. Ini bisa dipakai maksimal 3 mic ya, karena untuk ulasan di sini saya coba dengan penguat host 1 lalu mikrofonnya 1. Di sini akan saya coba untuk buka kelengkapan ya. Ini untuk mic-nya, lalu yang ini untuk host ya, host atau penguat ya. Lalu ada kabel AUX-nya, jack 3,5. Lalu dapat juga untuk kabel type C. Jadi Bluetooth ini bertipe C. Dan yang pertama di sini akan saya kupas untuk hostnya atau Bluetoothnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, bahannya ABS plastik ya. Ada 4 tombol. Yang pertama untuk power on off, lalu ada tombol plus, ada tombol min. Yang di bawah ya, ini tombol yang paling bawah, ini yang paling keren karena bisa untuk sound effect atau sound magic ya. Nanti ada beberapa LED indikator ya, kurang lebih di sini ada sekitar 4 untuk keterangan. Di bagian atas nanti ada jalur line in, ada jalur line out. Untuk pengecasan sudah disediakan kabel versi type C 5 volt 1 ampere, jadi bisa menggunakan cas HP untuk pengisian atau cas ulang ya. Untuk yang host ini sudah dilengkapi dengan baterai ya, di dalamnya kurang lebih 300 mAh. Yang kedua untuk pembahasan mic, untuk mikrofonnya ini bisa diisi ulang menggunakan kabel type C DC 5 volt ya. Menggunakan cas HP juga bisa. Lalu ada sekitar 4 tombol yang sama dengan yang di host tadi. Ada untuk power on off, plus, min, dan sound magic atau sound effect. Untuk mic ini nanti ada baterainya dengan kapasitas kurang lebih 400 mAh. Nah, untuk Bluetooth ini ya, yang versi DSK1 sudah versi 5.3. Jadi untuk koneksinya juga cepat. Jarak transmisinya kurang lebih sekitar 10 meter. Lalu untuk yang di line in dan di line out-nya berupa jack 3,5 mm. Sudah sistem mixer DSP ya, jadi bisa untuk berkaraoke, bisa juga untuk rapat dan lain-lain ya kebutuhannya, karena sangat praktis, bisa diisi ulang dan bisa dibawa kemana-mana. Hidupkan juga sangat gampang, tinggal tekan. Nanti ada LED indikatornya berwarna biru. Ini hanya dipakai seandainya sebagai pendengar musik atau Bluetooth audio receiver ya. Seandainya ingin menggunakan mic, ini tinggal kalian tekan untuk power on off, otomatis sudah tersambung. Nanti LED-nya berwarna putih. Untuk penyambungan sangat simpel sekali ya. Seandainya ingin dimatikan untuk mikrofonnya, ini juga bisa tinggal tekan. Nah, untuk LED indikator yang berwarna putih ini sudah mati ya, atau tidak menyala. Jadi sangat mudah dan gampang untuk penyambungan antara host dengan mic-nya. Nah, di sini ada untuk LED berwarna putih.
Untuk penyambungan nanti bisa menggunakan jack 3,5 to RCA, masuknya di line out ya, karena di sini juga ada untuk line in. Untuk yang ke tape deck masuknya ke line out ya. Nah, untuk hasil ini juga bersih ya, bebas dengung, jadi tidak ada noise ya. Lalu untuk ini hanya digunakan untuk mendengarkan lagu ya. Jadi ada dua fungsi, bisa untuk mendengarkan lagu, bisa juga untuk berkarokian. Nanti nama Bluetooth-nya juga sama dengan versi DS-K1 ya, untuk di HP. Ya. Nanti seandainya hanya dipakai sebagai audio Bluetooth receiver ya. Untuk bass-nya mantap ya. Lalu treble juga bagus juga, jernih ya. Misalnya hanya dipakai sebagai penerimaan audio Bluetooth saja juga mantap. Lalu seandainya ingin menyambungkan ya mikrofon ini dengan Bluetooth, tinggal tekan di bagian power ya. Nah, ini sudah tersambung. Lalu untuk hasilnya ini akan saya coba ya. Tes 1, 2, 3, dicoba. Jadi untuk mikrofon ini bisa disambungkan via kabel. Ini akan saya coba untuk kurangi ya, volume ya. Cek 1, 2, 3 dicoba. Ini akan saya coba untuk kurangi lagi. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Seandainya untuk musik dan mic bersamaan. Nah, lalu akan saya coba untuk berkaraoke. Nah, jadi musik jalan, mic juga jalan. Jadi sangat mantap. Bisa untuk berkaraokean, bisa juga sebagai audio penerimaan lagu saja juga bisa ya. Ari Capsono Channel, Ari Capsono Channel, Ari Capsono Channel. Mantap. Untuk hasil suara ya, mic ini juga bersih. Walaupun tidak ada pengaturan echo, tapi hasilnya juga mantap. Yang berikutnya untuk yang di bagian bawah, di sini ada beberapa sound ya atau efek ya. Ini seandainya kalian tekan. Nah, di sini ada beberapa contoh suara ya. Original sound mode. Nah. Male to female. Female to male. Magic sound. Nah, jadi ada beberapa contoh nanti untuk efek ya. Ini akan saya coba untuk efek ya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Professional mode. Ini untuk yang profesional, jadi lebih menggema. KTV mode. Nah, ini untuk yang versi echo. Echo. Tes 1, 2, 3 dicoba. Original sound mode. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Male to female. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Female to male. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3
Tes 1, 2, 3, dicoba. Nah, inilah untuk keunggulan ya. Jadi ada untuk pengaturan sound effect di tombol paling bawah. Itu tadi untuk serangkaian tes Bluetooth yang bisa berkaraokean ya, versi DS K1, harga sangat terjangkau, hanya kisaran 125 ribuan ya. Bisa dipakai nanti sebagai audio Bluetooth receiver, juga bisa seandainya ingin berkaraokean juga bisa ya. Nanti mic boleh ambil 1 atau 2 atau 3 ya, karena perangkat ini bisa penyambungan mikrofonnya 3 biji. Seandainya ingin berduet, tinggal ambil yang hostnya 1, micnya 2. Untuk mendapatkan yang versi DS K1, bisa cari di online shop ya. Untuk online shopnya juga bebas. Yang jelas, audio ini sangat bagus ya. Untuk audio sebagai audio rumahan, ataupun sebagai untuk berkaraokean. Demikian untuk kupasan, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam rambut jegrak. Mantap.